Ada kafenya juga. Gokil. Di mana, Nok? Di mana tempatnya? Sukajaya lah. Sukajaya. Kecamatan Sumberjaya. Sukajaya, Sukajaya, Kecamatan Sumberjaya, Lampung Barat. Yes. Wisata kopi. Bukan kopi. Nanti kah? Oh, itu. Soalnya belum pernah nyampe. Oke, kita lanjut ke depan, John. Tuh ada rumah-rumah. Gokil ya kayaknya. Coba kita deketin. Sayangnya nggak ada yang jaga, jadi kita nggak berani masuk. Oke, mantul bro. Rumah minimalis kayu. Rumah adat kali ya. Enggak, rumah adat mau panggung di sini. Soalnya di wilayah Lampung Barat rumahnya panggung, rumah adatnya. Oh, itu ada mobil. Kita samperin kali ya, siapa tahu ada yang jaga atau apa, kita bisa izin masuk ke rumah, ke rumahnya atau ke ruangan-ruangannya. Tapi nggak tahu juga deh, biasanya kalau di sini tuh ada yang mocok kali ya, karena kalau di sini tuh mocok biasanya di tempat-tempat yang kayak gini. Tapi nggak usah sujon lah, moga-moga ada yang jaga. Oke, kita gas. Kita intip dulu jam.
letter sih ini kayaknya. Letter Jawa deh. Enggak tahu juga sih. Itu tanya sama kawan siapa tahu ada. Itu ngapain nyari orang pojok? Kamerain kan? Aduh, cetek juga duit. Belum pernah kesana no? Sama dulu tuh ada rencana ke sana kan terus ya terus ke pulang dia ngajak sih padahal dari satu ke mana kita kesana kan itu nggak ada kawan tapi kalau kalau kondisi nggak hujan gitu bisa saya naik turun cuman kalau posisi hujan malu tetapi angan belum pernah saya juga semua nggak mau di rumah keren John. Pengen tuh punya rumah kayak gini. Iya udah atas tuh. Dijadiin ini villa. Sewa. Wih. Kantor ya Lira. Jono no, tapi belajarnya no. Coba kita lihat itu yang bawah itu kayak gimana dia ngomong. Sama aja ya kita petani. Malah lebih bagus kita kok. Gak tau kalau organik. Hah? Bukan buat hasil kopi banyak. Untung bukan. Kayaknya men pengennya dia tuh organik kok. Kalau orang pengen organik itu kan buah-buahnya gak banyak. Cuman kan harganya mungkin. Kalau organik dimakan kayak buat-buat kafe kayak gini kilo 35 atau ini gedung kantornya bro. Hah? Ah, ada kosong kebun ini. Iya kan? Itu jadi bubuk, mesin bubuk.